pada kala itu sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika di malam hari Rasulullah SAW ditemani oleh seorang sahabat yang begitu mulia, sahabat yang begitu setia, yang begitu amat diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy. Rasul berlari bukan berarti Rasulullah SAW itu takut, bukan berarti Rasulullah SAW itu tidak berani menghadapi, tapi larinya Rasulullah SAW, bersembunyinya Rasulullah SAW adalah atas perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah peristiwa penting yang mana akhirnya Jabal Sur ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena menjadi tempat bersembunyinya baginda Rasulullah SAW. Kala itu Rasul bersembunyi di dalam gua sur ini ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Dan Jabal Sur tertulis termasuk dalam surat At-Taubah ayat 40. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran At-Taubah ayat 40 kata Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah lah sebaik-baiknya penolong. Ya Muhammad, sesungguhnya akulah sebaik-baiknya penolong dan itu jangan pernah takut. Artinya, kalaulah kita sebuah ibrah perjalanan yang bisa kita petik di dalam perjalanan bersembunyi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah apa? Yang pertama, bahwa setiap kita berada di jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita dan pertolongan Allah akan ada untuk kita. Karena itu jangan pernah takut. Jangan pernah takut ketika kita berada di jalan Allah, ketika kita membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tingginya luar biasa. Bayangkan tatap dengan penuh rasa, dengan penuh kekayaan. Bayangkan begitu Rasulullah SAW berlari, manusia yang berlari. Itu sekarang dia berlari.